absen deh. Oh, absen. Uh-huh. Kok dua kali nih? Hah? Kok dua kali? Ada ini ada. Ada ini ada cetok. Ada fotonya juga ya? Ada, pakai foto bisa. Oh. Kalau langsung lah. Absen deh. Absen. Uh-huh. Kok dua kali nih? Hah? Kok dua kali? Ada ini ada. Ada ini ada cetok. Ada fotonya juga ya? Ada, pakai foto bisa. Uh-huh. Oke, jumpa kembali dengan kami. Kami diajak bersama family kami di tempat kerjanya. Dia bekerja di gudang mebel seperti ini. Kita diajak pada malam hari habis isya. Kita akan mengecek mesin press karena pada mesin pressnya bermasalah. Kita akan mencoba mengecek. Oke, seperti ini untuk gudang teman kami. Dia bekerja di sini. Oke, kita akan membantu untuk perbaikan karena dia mengajak kami untuk mencoba melihat alat ini, alat planer atau untuk mengepres kayu biar halus seperti ini ya untuk rekan-rekan. Untuk planernya kita akan mencoba memperbaiki, siapa tahu bisa untuk dari kopi di eh dari kopi di saya planernya. Oke, kita bisa lihat untuk videonya santai deh. Ya wes, engkau santai aja enak, ngari ngopi, biar enggak pusing. Thank you.
3 pas. Coba lo bukain dulu. Ya udah. Ya coba dulu tes. Gue pengen ngerti. Magnetnya kerja enggak? Ini kontaktor magnet magnetnya yang namanya. Oh, gitu. Ya iki kontaktor magnet lo enggak bakal ngerti ya. Oke, cabut. Coba. Kontaktor magnetnya error nih. Ya udah. Mungkin semen ya. Gimana? Tapi kayak rusak nih kontaktornya. Coba kayak macet kok. Itu buka bawahnya sih sama. Ah, ya udah, bikin kopi dulu aja. Ini juga rusak ya. Hah? Oh, rusak juga. Tapi di mesinnya nyala. Maksudnya coba nyalain. Coba. Matiin, wes. Gua pengen ngecek kontaktor magnetnya. Enggak, gua pengen liatin kontaktornya dia. Dia kan tadi kan udah kerja sih. Ini kenapa rusak ya? Ini. Oh goyang. Ini kalau dibuat ngepres. Enggak sepan. Posisi. Enggak sepan lah. Enggak sepan. Itu kalau mekaniknya ya udah lain itu. Mekaniknya udah main bubut itu. Mana ya? Ya main bubut lagi, dibubutin lagi, disepanin lagi, giginya udah rubah. Bukan baut-bautnya jadi. Hah? Masa baut? Enggak. Iya kemungkinan bautnya kendor bisa. Nah itu lo buka. Udah begitu aja. Gue pengen ngeliat ininya. Ini magnet kerja nih. Mentok tau gak? Gue kira dalam tadi ada kapasitor. Enggak, ini kontaktor magnet yang gue ceritain itu. Biasanya kalau 3 pas mainnya kontaktor magnet. Nah, coba ini senterin. Orang ini lo senterin dulu. Berarti kono rusak. Oh. Gua mainin sini deh. Ini. Ini dari sana masih nih. Ini aja, Mir. Dipindah, Mir. Ini rusak, enggak aja. Ini kan nanti dibeliin kontak teman itu susah kali. Ini rusak nih. Ini kan perai sih. Ini pakai cuma enggak mesti. Oh gitu. Tapi kalau dibuat ngepres, pengennya 5 cm berubah jadi 6 gitu loh. Itu. Ini oblek gini nih. Iya lah. Kayak gini. Buka juga apa nih? Hah? Dicek. Cuman kalau ini mekanik ya, mungkin giginya enggak pas. Baut bisa enggak pas. Ini buat ini rusaknya, yang itu. Ininya magnet teh. Kontaktor magnet. Ngene wae, Mas. Iki dipindah mriko. Kan itu kan masih bagus. Ini masih bagus. Kalau ini kan ya, masalah. Engko tinggal beli ini. Nanti orang apa? Budak baru beli ini. Iya. Ya lah. Nah, itu kan masih magam, masih sehat. Itu kalau bisa dipotakatin lagi. Ya ini coba dibongkari ah. Tapi enggak mau nih. Enggak macet lu, macet lu. Ini macet. Ini gimana? Oh, enggak saklar. Switching itu bisa dilakukan. Oh, iya. Ya ini kalau bukanya juga kabel kabel. Di foto di sini itu lagi dibuka. Switching wae ini. Ini switching ini. Kerek ini mau. Ini coba. Coba yang sana ya. Pindah. Ini anggar lu pencet aja. Pencet yang tengah. Tapi gue matiin dari sana nanti. Pencet yang tengah. Modelnya kayak gini. Ya itu pencet aja, cetek. Bentar. Magnetnya yang kontaktor, namanya kontaktor magnet. Ini enggak? Ini weh.
yang kanan pindah ke sini, yang sana pindah sini, ya kan? Kali yang ini nanti dibeliin dulu, kita beliin, baru dipasang di sana. Kan. Kira ke papa, ya kan gitu, yang ketiga. Kalau lo pasangin lagi. Orang jenisnya orang putih lah, apa yang penting kontak termagnet. Kan ampere lumayan gede, ini ampere biru, boleh ya, ampere ini. Ini 20 ampere. Oh, ngono. Iya, iya. Sesen sih. Tiga pas, tolong pas. Nah ini mati. Oke, untuk rekan-rekan, mesin presnya ya, yang sebelah sini atau yang posisi kanan ya, yang bermasalah pada bagian kontaktor magnet sudah tidak normal, dan yang untuk yang kiri normal, tapi pada bagian mekanik tidak bisa pas untuk mengepresnya, dia berubah. Oke, kita akan mencoba memindah dulu untuk kontaktor magnet, kita pinjam dulu. Nanti kita coba perbaiki untuk kontaktor magnetnya, kalau bisa kita perbaiki, kalau tidak harus kita belikan. Oke, kita akan memindah dulu untuk kontaktor magnet yang ada di kiri, kita pindah pusatnya ini ya, di kanan ya. Nanti ini yang sebelahnya kita coba perbaiki untuk kontaktor magnetnya, karena kita dipanggil malam hari, mungkin bisa kalau kita perbaiki. Coba kita pindah dulu. Oke, bisa dilihat itu untuk gosong, videonya yang itu kan gosong. Coba ini, gue ininya nggak berubah. Coba nih, bisa nggak juga? Kendor, ini kendor. Gue mau itu bener, jangan sampai lepas. Gue dulu ya mainannya begini terus nih. Coba. Gue. Benar, waktu di sekolahan. Gue jagoan gini nih dulu nih, Mas Ian kalah malah. Cuman gara-gara Mas Ian kerja, jadi main kalah. Terus dia. Ini gampangannya belajar terus. Nah itu yang kembali ke. Gini. Apa? Ikut nyala. Oh, mati bot ah. Pengenalan duduk nak kok. Tapi ini jadi satu dia. Jadi satu. Dalam nyala, Dalam sana bot. Kenal sih jam dia. Kenal dia sih? Kenal. Kenal ya, rumah belakang rumah gue. Oh iya. Itu sama ya? Sama. Sama. Ini gue pasangin lampu ya sih. Eban. Oh.
juga lupa nih rasanya teriak-teriak gitu. Nanti ini baru didengar deh ya. Ada rokok nih, taruh. Ada video, ada rokoknya. Itu, ya? Ingat kerja juga lupa. Birunya di mana tadi? Coba melihatnya. Gak usah dipegang. Udah ya, coba gambar ya. Kuning ini ya? Kuning di situ. Bukan di sana. Di sana mana? Oh iya bukan. Ini kan di mana? Ini sih sama ya? Tangan lo itu banget ini urat ya? Kelihatan? Oh bukan ya, jelas banget ini urat. Ini saking kurusnya sih. Itu jadi satu gitu. Oh itu kerja di sini. Nah kerja juga. Jadi apa? Servis. Kepala servis. Oh, kepala servis. Kepala. Ya kepala nih. Coba kita kencing. Coba di sini. Coba pinggir. Kalau yang sana di sana sih. Di bawah. Di bawah. Yang di bawah nggak ada. Di bawah ntar ada kabel lagi kali. Itu ada kupasan. Ini kayak ini kabelnya ini pas sudah. Kalau kupas malah habis. Ini aja. Tadi ini nyasa dibenerin. Hah? Nyasa dibenerin aja. Ini kayak MCB model gitu. Enggak lah ini. Dari dalam semua berarti ya. Oh, kaliber power. Dari dalam sih? Iya. Ntar kalau nggak bisa, pindah ke bawah. Itu aja? Iya, yang beda tadi. Iya, iya. Oh,
udah selesai ya tugasnya ya udah. Enggak, ini kan hitungan lembur. Ini maksudnya? Ini gue hitung lembur sampai jam 10. Ya kalau gue mau itu gue sih bebas, gue nganterin lo pulang dulu, ntar gue balik lagi nggak masalah. Ini sih nggak ada masalah. Pulang kendor lagi. Oh itu salah gue. Gue mau lihat putarannya juga sekalian. Tes kamu nih, coba. Rusak lari, gue rusak. Orang itu nih, kita. Hah? Ya, ini coba. Ini harus pindah. Ya, benar tidak putarannya salah berarti. Salah. Hah? Salah, ini. Iya salah. Hari ini kesini ke bawah aja. Biar kayak teknik sih masa. Itu saya yang patah, Mit. Itu bautnya patah itu. Kalau enggak patah ya apa di ini di kendor satu nggak bisa loh, Mit. Oke, untuk rekan-rekan ada relay atau ya, kontak permanen kita perbaiki yang bermasalah. Kalau dipoto kan kita bongkar semua tadi enggak, untuk mikir. Videonya kalo tidak. Gue mikir pusing. Kami videokan karena tadi nyamain aja kayak asli. Pas kami perbaiki rekan kami posisi di belakang. Sering. Oke. Okay. Iya itu makanya. Seperti ini ya. Betulnya mudah ya memperbaiki kontak permanen yang bermasalah. Yang itu kawat kan. Iya. Kita kerusakannya pada platina ya, platinanya. Tebelin aja, agak tebelin. Ada yang. Iya dubel-dubel. Nah, hancur dan kita. Itu bisa ditekuk. Pindah yang. Itu malah sebentar error lagi. Satu ada yang perai. Rekam, Mimit. Dan kita gunakan untuk kontak permanen, oke? Okay. Kita tinggal merapikan ya untuk kabel-kabelnya. Kita merapikan dengan rekan kami ya atau family kami tinggal merapikan kabel-kabelnya. Nanti kita akan mencoba. Oh, buat motong. Untuk planernya ya, oke? Okay, bisa kita lanjut ya untuk rekan-rekan. Relaynya ada satu, ada dua, ada tiga. Bila dari tombolnya aja. Heeh. Dari tombolnya relaynya 3 itu. Giniannya putih, yang putihnya 3 itu. Kan buat motongin tok ini. Atau lurus gitu. Iya, itu kan bisa dikombinasi. Itu yang lembur. Gua pikir masih nyala. Halus. Orang masih itu. Kawat. Kawat enggak ada. Ada kecil. Orang kecil enggak masalah. Tanggo ini kok tanggo tombol. Tanggo tombolnya enggak masalah. Kecilnya seberapa? 1,5 mak, rapopo met. Untuk rekan-rekan pada mesin presnya sudah menyala semua ya, sangat mudah ya dan gampang sekali perbaikan pada sistem kontaktor magnet. Oke, videonya sampai di sini dulu. Untuk rekan-rekan nanti kita berikan trik-trik lain. Jangan lupa untuk rekan-rekan yang baru mampir bisa
klik subscribe ya, atau klik lonceng biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lain. Jangan lupa untuk share ya untuk rekan-rekan. Oke, terima kasih ya untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami.